Yakin banget kalau kalian semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Dan aku juga yakin semuanya yang ada di sini yang nonton kita pasti cinta ya. Oh, ini judul lagu yang benar-benar nyusuk hati banget. Betul sekali. Dan ini dinyanyiin sama Abby. Betul sekali. Aku dari Dewa Persik ya. Yes. Penasaran ini gimana nih lagu seperti ini kita? Apa nih ya kan? Iya. Agak ngeri ya, kan? Reaksiin lagu-lagu seperti ini gitu ya. Tapi kok gak direaksiin penasaran? Iya, kayak mana? Pantolin aja yuk. Kenapa? Soalnya aku ngeliat nih ya, ada postingan Kak Dewi tuh nangis guys. Jadi-jadinya ya. Iya woy, jadi aku penasaran kayak mana ya nyanyinya. Iya, makanya langsung tontonin aja Abby. Cinta ya. Tapi kalau kalian semua cinta sama kita berdua, sebaiknya pencet ya, langsung lanjut cinta ya Abby Bima. Kayak di perahu gitu ya. Ini awalnya udah bikin kita ada apa nih, ada apa nih, ternyata Abby kayak di perahu gitu. Iya, berlayar ceritanya. Iya. Wow, terdengar suaranya Abby kayak menahan sesuatu. Dia takut nangis gitu ya. Iya. Ya, kan? Agak berpengaruh sedikit ya sama suaranya ya. Itu berat loh ya kan. Udah mulai stabil sih ini suaranya ya. Ini aku yakin ini bakal jadi reaksi kita terdramatis. Ini enak banget rasanya. Absolut banget. Dia nyanyinya lirih banget. Dia nyanyinya sepenuh hati, iya. Tapi dia bisa nahan banget untuk gak nangis gitu loh. Kalian bisa denger gak? Gue aja gak nyanyi gitu, kayak berat ngomong gitu ya kan. Bawa nah, banget nah, gitu. Thank you.
sebenarnya inilah alasan kita kenapa lagu ini agak kita tahan-tahan gitu, gak mau mereaksi dulu deh, karena... nanti dulu deh gitu. Ini ayahnya Ebi masih ada ya, tapi kok iya, rasanya tuh benar-benar yang dalam banget Ebi iya, nyanyiinnya, berpuisinya pun dalam banget. Ya, dari hati banget ya. Ini dari hati banget tau, bener-bener. Aduh, kalau kalau sesuatu yang dari hati tuh nyampe, nyampenya tuh cepet gitu loh. Sudah menjadi pahlawan buat Ebi, ayah terbaik buat Ebi. Wow, itu cuma haha doang tapi enak banget feelnya ya. Dan nadanya nyampe pas banget. Ini nyanyi kalau penuh emosi itu kayak gini nih. Berat banget harus mengontrol semuanya. Kan sebagai penyanyi kita tuh harus masuk ke dalam lagu ya. Betul. Tapi nggak boleh terlalu masuk karena susah untuk mengontrol emosi kita. Iya, apalagi lagu yang bikin kita sedih gitu ya. Improve lagi dari atas. Yeah. Apapun yang ku lakukan, gitu ya. Tuh kan, aduh, setiap bagian ref ini
Abby nyanyi itu benar-benar yang kayak full feel. Untuknya enak banget. Untuk dirimu yang tersayang itu bagian tuh enak. Abby benar-benar nyanyi dari hati banget di sini. Dari awal nyanyi emang udah full emosi di ini sama Abby, agak terganggu sedikit dari suaranya. Iya, wajar manusiawi lah ya. Iya, manusiawi, nahan emosi itu pasti susah, sesak gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa mengontrol dari awal sampai selesai, tidak sampai menangis di tengah lagu. Abby masih bisa menahan emosinya di sini, mengontrol suaranya juga, menjangkau nada-nada tinggi yang ada di lagu ini. Dan salutnya aku, dia apa namanya, nggak ngeblank gitu ya. Iya. Nggak sampai ngeblank, kan ada misalnya kita udah menahannya sampai ngeblank, entah lupa apa, entah apa. Bingung mau ngapain lagi, gitu. Tapi ini benar-benar ya wajar sih mau menguras air mata banget penampilan Abby ini. Rasanya pemenggalan kata-katanya semuanya luar biasa, lengket banget ya. Kita udah speechless. Yes. Akhirin dulu deh video hari ini. Terima kasih semuanya. Jadi Melo, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe, loncengnya, nyalain, sama share ke semua sosial media. Sampai ketemu di video.